Assalamualaikum guys. Yo, balik lagi dengan saya Tian di video kali ini. Saya akan bermain game Dynasty Heroes Arcadia. Jadi guys, ini game yang bisa dibilang baru rilis di Indonesia, tapi ini game masih tahap perkembangan, bisa juga dibilang tahap akses awal. Jadi kalau ada kalian yang mau beli ini game, mari saya tuliskan ya linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. The dragon is surging out of the water, raising waves. The light of sword can get through sun and moon. Disuruh pilih karakter cewek sama cowok, tinggal pilih. Wah ya, perempuan guys. Langsung isi nama. Conclip. Biography of Zhao Yun. Nah, di sini prolognya nggak ada suara Seiyu. Ketemu Guan Ping. I have 9 kita battle lawan Wang Yi. Thunder and lightning. Karakternya dari Dynasty Warriors sih ya. Cuman agak berbeda aja tuh dari kata-kata. Sun Strike. Ada pas skin animenya dong, pas mengeluarkan skill. Being much faster than the others and brighter than the... Ya sayangnya aja ya, ini suara seiyunya bahasa Inggris. Kita ketemu Guan Yinping. Duel kah lawan Xie Hudun? No matter how cool. Ya guys, tapi kita dibantu sama Ajilong. The grace of the fairy. Waduh. As easy as clouds. Zen, ya. I will carry out my belief. Yang bantu Xie Hudun. Kita lanjut. Ada Sun Yu, Zhang Liao. Ngapain? 800 men for me is enough. Lawan Zhang Liao kan? Ya guys, ada Cao Cao juga musuhnya. Ada Guo Jia sama Sun Yu ya. Last dirge of courtier. Jadi ini Dynasty Warriors yang versi anime style. Kalau ngikutin yang Dynasty Warriors versi realnya jauh banget guys kalau yang saya lihat ya. Cuma namanya aja sama. Ini Guan Yu masih muda sama Duk Liang. Duk Liangnya aja beda banget. Kita skillnya healing. Being much faster than. Ini kita nyelamatkan si Lady Mi. Kenapa Lady-nya masuk dalam sumur dan dia meninggalkan anaknya ya? Terus kemana lagi? Langsung lanjut quest dan ini lobby-nya ya guys. Dia kayak open world. Mancing langsung ganti kostum. Udah dapat Ewok guys. Kita lihat dulu di sini ada benefit login. Umat. Level 20. Bentar guys, gue ingat-ingat dulu. Kalau nggak salah ini game ada kode redeemnya ya. Total. Bentar, gue cek di HP nih ya. Total kode redeemnya ada 4 yang saya lihat di iklan. Tapi saya dapatnya cuma 3. Hadiahnya dapat SSR Zhao Yun kalau memang benar, sama set plus 20 Divine Gears plus 100 million ingot. Nah,
Nggak tahu yang bener apa enggaknya, nanti kita coba aja random. Ini kalau kalian mau beli naikin level 20 ini langit captain hadiahnya banyak ya. I recorded all my father's story. Terus login ini sampai 1 jam aja. Kalau kalian mau beli suruh nanam. Kita tumbuhkan lagi ini bambu ya ini. Nah, ada tiket gacanya. Gacha bebas ya guys, lukisannya. Dapat Mayun Lu, tak apa. Mayan awalan. Nah, di sini kita bisa bawa. I have never forgotten the sad winds of the west. Apa? RPG biasa. With this bravery and I will carry out my belief. Within 10 steps, they will be. Ketemu Dian Wei. Oh, geografi Dian Wei. Berarti ceritanya dia kah? Cao Cao, Cao Anmin, Madian Wei tadi ya. Kita lawan Family War. Ini rilis global kalau nggak main VIP aja, gue main guys. Tapi kalau main VIP itu gimana ya rasanya? Gak masalah sih, maksudnya gue usah top up, gue usah main sistem VIP, tapi main top up aja kayak dinasti yang biasa. I will carry out my beliefs with a 3-foot sword. Masih mau gue main guys. Kenapa kalau game VIP itu kayak jadi ciri khas game-nya full auto dan itu skill-skillnya juga tuh harus buka di level 10 dan level 28 baru kebuka. With this bravery kita lawan Gojia. With 10 victories. Cooperation. Gojia dibantu sama Gojia sama Li Gue ya. Title storm. Ghost Crow. Total overturn. As easy as clouds. Cooperation. I will carry out my beliefs with. Sudah naik di level 9. I will carry out my beliefs with a 3-foot sword. Kita naikkan gear. Nah, naikkan gear. With this bravery and silver lance. I have never forgotten the sad winds of the west. Bintang ya bisa juga, tapi dari sarnya atau karakter yang kembar. Langsung kita upgrade aja. I will carry out my beliefs with a 3-foot sword. Levelnya tidak bisa melebihi level yang diubah ini. Jadi gimana? Ya naikin aja level utamanya ya. Karena ini bukan sejatinya idol. Kalau idol tuh bisa langsung loncat melebihi level utama ya. You have to be the first. Kita lawan Putir. Game-nya servernya masih ada satu ya. Jadi kalau memang ada rilis globalnya, saat gua main di saat gua aja server satu. Server utama lah. As easy as clouds. I will carry out my. I will carry out my belief. With this bravery and silver lance, I shall be invincible. Kita balik tuh. Kita lihat ya. Tuh. I recorded all my father's stories. Nah, ini gift codenya ya. Coba kita langsung tes aja apa benar sesuai apa yang gua omongin.
Mas, satunya kalian cari sendiri ya, guys. Karena gue kemarin nggak sempat SS. Gimana ceritanya, cuy? Dia juga mau, cuy. Enggak mau, ya udahlah. Dinikmatin aja. Nah, yang ini kan kita di sini dapat 3 gacha ya. Totalnya 68 kali gacha ya. Ya lumayan lah. Kode redem gak mau. Uprising with arms. Lawan Taishi juga ini. Oh iya. Restriction ada removed. Jin sama Budi ya. Sculptable jade. Restriction removed. Uprising with arms. As easy as clouds. Dark Hunter juga di sini misalnya dia ada tipe solo, duo dan trio ya. Kalau pas dia mengeluarkan skill Sun gitu. Strike. I will carry out my. Dapat skill kedua. Being much faster than the up. Turun naikin. Kita ada ngajak pertemanan dan ini ada hadiah lebih ya. Hadiah lebih kalau kalian 3 bintang kan semua stack-nya. Push paling guys. Gak ada sih. Play event. Galpin mau dari Kupai, Su, Wu dan Han. Han ini ada lu. Ya Suju baru lihat ya. Iwa itu gua dia sama Zhang Liao, Suju Piang sama Zhao Yun, Iwa ada Suju sama Zhao Yun. Tapi ya. Suju kalau dicerita mati ya, kalau nggak salah di storynya gitu. Dan gua dia lah. Kalau mau lubu silakan itu kata kalian. Oh berarti chapter baru tutup up. Ini kan disuruh gacha sampai 100 kali. Ada yang gratis. Baiklah habis. Ingat boy guys. Ya. Ya jadi menurutkan gimana kalau saya sini game seru, rekomend cuman sorry banget ya kode randomnya nggak bisa di climb, nggak tahu kenapa ya, tapi udah tolong ya sama ini ya sama data 80 kali gratis. Oke, dadah.